Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa da manafa'a fi ulumifina alaina amin. Wal qidam, dan qidam, Allah bersifat qidam, huwa adamul awwaliyati. Itulah tidak ada yang pertama. Diwujudihi ta'ala, bagi adanya Allah ta'ala. Falam yabuk, falam yakhluk, ya. Maka tidak ia menciptakan nafsahu akan dirinya, ya. Wala khuluk, ya. Wala khulku ghairahu, dan juga tidak menciptakan makhluk oleh makhluknya akan lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala khalaqahu ghairuhu, gitu ya. Wala khalaqahu ghairuhu, dan tidak menciptakan akan dia oleh selainnya, selain Allah. Allah tidak ciptakan oleh selainnya, gitu. Jadi Allah falam yakhluq nafsahu, Allah tidak menciptakan akan dirinya. Wala khalaqahu ghairuhu, dan juga Allah tidak diciptakan oleh selainnya, gitu. Jadi Allah ada sendiri, Allah ada. Allah tidak menciptakan dirinya dan Allah tidak diciptakan oleh yang lain. Jadi jangan terpikir oleh kita Allah itu bikin dirinya sendiri, jangan begitu. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri dan Allah tidak diciptakan oleh yang lain. Walam yakhluq nafsahu wala khalaqahu ghairuhu. Qala Allah Ta'ala, Ta'ala berfirman, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, ya, ini dalilnya, dan Allah tidak diperanakan, ya, tidak diberanakan, ya. Jadi lam yalid, Allah tidak beranak, ah, ini tadi itu lam yakhluq nafsahu, ya, walam yulad, ya. La khalaqahu ghairuhu, gitu. Wal baqa'u, dan baqa'u dia itu adalah adamul inqidha' ini wujudi ta'ala, kekal Allah itu tidak habisnya, bagi adanya Allah Ta'ala enggak habisnya, enggak ada habisnya, enggak ada selesainya, enggak ada udahannya, kekal terus. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajah Tuhan engkau, wajah maksudnya diri Allah yang mempunyai kemuliaan dan ya kemuliaan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Wal mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda kepada segala makhluk. Huwa adamu mumasalati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala, dia tidak ada menyerupai sesuatu daripada segala yang baru milik Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa lahman, Allah enggak berdaging. Wala azman, Allah enggak bertulang. Wala tuhilan, Allah enggak jangkung. Wala qasiran, Allah enggak pendek. Wala mutawasitan, Allah enggak sedang. Jadi bagaimana Allah? Wallahu a'lam bissawab. Bahwa ta'ala, maka dia, bahwa ta'ala, ya, maka dia Allah Ta'ala zatun laisa fiha syai'un min sifatil hawadisi, dia adalah zat yang tidak ada padanya sesuatu pun daripada sifat-sifat yang baru. Wa kullu ma khatar bi barika, ya,
min sifatil hawadisi. Ya. La tasduku anna fillahi ta'ala syai'an. La tusaddiku anna fillahi anna fillahi syai'an min zalika. Ya. Dan setiap sesuatu yang terlintas di hati engkau daripada sifat-sifat yang baru itu tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Ya, tasduku ini tidak benar, tasduku. Atau la tusaddiku, tidak bisa membenarkan bahwa pada Allah Ta'ala itu ada sesuatu daripada demikian itu. Walaysa la tusaddiku itu aja. Tidak membenarkan bahwa pada Allah Ta'ala itu ada sesuatu dari selain demikian. Walaysa lahu makanun aslan, dan tidak ada bagi Allah tempat sama sekali. Walaysa dakhilan fid dunya wala kharijan anha, maka oleh karena itu tidaklah dia itu masuk di dunia dan juga enggak keluar dari dunia. Jadi jangan dibayangin Allah ada di sekitar kita umpama kita masuk ke dunia, enggak. Bagaimana Allah, wallahu a'lam bishawab. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah pembanding sesuatu pun, ya, seorang pun. Enggak ada yang nyamain Allah. Wa qala ta'ala wa ta'ala berfirman laisa kamitsli syai', yang tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Qaulu perkataan bin itlaqi ay min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuhi, dari tanpa takyid dengan sebagian wajah-wajahnya. Bermakna dengan mana? Maknanya apa maksudnya? Annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi, berbeda kepada makhluk Allah. Bi jami'il wujuhi, pada sekalian wujuh, pada sekalian jalan. Enggak ada Allah sama. Bagaimanapun dengan kita, enggak ada yang sama. Falaysa subhanahu wa ta'ala mukhalifan lil khalqi fi wajhin wa muwasilan fi wajhin akhra. Tanazzahallahu an zalika. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berbeda bagi makhluk pada satu wajah dan menyerupai pada wajah yang lain. Enggak, semuanya berbeda Allah, enggak ada yang sama. Jadi jangan dibilang satu sisi seperti ini. Kita punya perbuatan, Allah punya perbuatan. Memang perbuatan kita punya perbuatan, Allah punya perbuatan. Memang perbuatan kita beda dengan perbuatan Allah. Itu salah. Sepertinya benar tapi salah. Berarti apa? Ada perbuatan selain perbuatan Allah. Yang benar, enggak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Kita enggak bisa apa-apa. Tanazzahallahu an zalika, maha suci Allah Ta'ala dari demikian itu. Wal qiyamu bin nafsi, wallahu a'lam bishawab.